Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Channel. Baik, kali ini saya akan mengupdate video tentang pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. Baik, di sini kita berada di mesin tipper. Di stasiun ini ada alat untuk membalikkan lori, kemudian mengirim TBM menuju ke tracer melalui SBNC, sterilizer ban, scraper, conveyor. Lori ini memiliki kapasitas 21 ton per jam dan di sini dituang secara perlahan-lahan untuk masuk ke tracer untuk diolah dan dipisahkan antara janjangan dengan brondolannya. Baik, setelah dituang maka akan masuk ke proses tracing. Di sana akan dipisahkan antara brondolan dan janjangannya. Check it out. Baik, kita telah sampai di stasiun tracer. Di sini TBM yang masuk yang dikirim dari tipper melalui SBC masuk ke tracer. Kemudian dipisahkan antara janjangan dengan brondolannya. Janjangannya masuk ke horizontal yang di sana itu. Itu adalah janjangan kosong yang sudah lepas brondolannya dan untuk diteruskan ke stasiun loading bay untuk diproses untuk dijadikan bahan bakar boiler, kemudian sebagian juga dibawa ke lahan untuk dijadikan pupuk organik. Kemudian di bawah itu adalah conveyor extracer. Di sana adalah mesin yang berfungsi untuk membawa brondolan dari tracer menuju ke elevator untuk diteruskan ke stasiun press untuk dilakukan pengepresan. Untuk informasi, di pabrik ini memiliki kapasitas 100 ton per jam dan memakai 3 tracer. Memakai 3 unit tracer. Jadi setiap tracer memiliki kapasitas sekitar 33 ton per jam. Baik, lanjut ke stasiun berikutnya. Check it out. Baik, kita sedang berada di atas fluid elevator. Ini adalah mesin pembawa tadi dari conveyor extracer menuju ke, nah itu dari bawah itu, dari tracer masuk menuju conveyor. Ini adalah proses transfer brondolan dari bawah ke atas menggunakan fluid elevator. Dan kemudian diteruskan menuju conveyor, dia conveyor feed digester di sini ya. Kemudian masuk menuju digester untuk dilumat dan dilakukan pengepresan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke stasiun berikutnya. Check it out. Ini adalah screw conveyor feed digester.
membawa brondolan masuk ke dalam tracer. Baik, selanjutnya kita ke stasiun press. Check it out. Baik, sekarang kita sedang berada di stasiun press. Di sini brondolan yang setelah dilumat dari digester akan masuk ke dalam press dan dipres di sini untuk diambil minyaknya. Press ini bekerja menggunakan dua buah skru dan ditahan menggunakan hidrolik dengan bertekanan tinggi. Di sana adalah mesin digester yang berfungsi untuk melumat brondolan. Sebagai tambahan informasi, press ini memiliki kapasitas 20 ton per jam. Dan dalam satu len pabrik ini memiliki 4 press, sehingga apabila jalan 8 press, maka kapasitas adalah 160 ton per jam. Akan tetapi, karena izinnya adalah 100 ton per jam, maka dijalankan 3 press dan 1 untuk standby saja. Baik, selanjutnya kita akan ke stasiun berikutnya. Check it out. Baik, ini adalah vibrating screen. Jadi minyak hasil pengepresan akan masuk ke vibrating untuk disaring di sana. Sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan lagi update-update selanjutnya tentang pabrik kelapa sawit hanya di BW Channel. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.